Tahun kemarin kami tidak sempat melakukan karena COVID, dan ini pun masih dalam masa pandemi COVID, tapi kami tetap mematuhi protokol kesehatan karena ini sudah tradisi tahun lalu dari orang tua kami terdahulu. Jadi tahun ini kami membuat lagi Koko Gorontalo. Penerapan protokol kesehatannya seperti apa, Pak? Memakai masker, jaga jarak, dan sebelum itu kami disemprot disinfektan. Bisa dijelaskan koko ini seperti apa ya? Maksudnya koko ini apa? Maksudnya koko tradisi untuk membangunkan sahur kan? Iya. Dan itu sudah jadi tradisi turun temurun dari orang tua kami. Sumbernya dari Tarumolo. Iya. Jadi startnya dari mana ini? Kemana? Start kami dari sini, dari rumah dinas wali kota. Finishnya ke Kelurahan Tarumolo. Jadi yang dilibatkan sini siapa saja? Ini dari warga mana saja ini yang datang? Warga Tarumolo dan ada sekitarnya juga.